Hai guys, aku Tiara Andini. Jangan sampai ketinggalan ya buat lihat para pemenang nominasi di Anugerah Music Indonesia Awards 2022. Eits, tapi sebelum nonton, subscribe dulu dong channel YouTube RCTI Entertainment. Jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Wow, sampai ini ya, sampai sini kita gak nyadar kalau barusan gak dibilang. Sunda-Sunda ya, Sunda kita berdua orang gitu. Sumedang ya. Sunda pisan, Sunda ya. Sunda pisan. Kumaha Damang? Damang, alhamdulillah Damang. Teteh tuh hebat banget ya, karena udah bertahan di dunia musik ini udah sampai 25 tahun loh Teh. Sama seperti AMI Awards ini ya Teh. Sama kan, umurnya AMI Awards ya, yang ke-25 tahun. Yang ke-25 tahun. Ini. Gimana Teh Ocha mempertahankan sampai sejauh ini, sampai semua konsernya selalu sold out, gimana tuh Teh? Banyak berdoa aja kayaknya ya. Sama mungkin kita beruntung banget kita lahir di Indonesia, di mana memang di Indonesia musik Indonesia amat sangat menjadi raja di negara sendiri. Jadi aku berterima kasih buat semua pencinta musik Indonesia, buat AMI Awards yang sudah mengapresiasi semua karya-karya anak bangsa. Ya kan? Yang aku kagumi tapi dari kamu adalah, bagaimana kalau kamu memasukkan unsur emosi di dalam setiap lagu kamu. Jadi aku setiap dengerin lagu kamu tuh kayak gitu. Kalau aku tuh membiasakan diri setiap bangun tidur, aku mengosongkan diri bagaikan aku tuh kanvas kosong gitu. Jadi apapun yang Tuhan atau semesta ingin sampaikan pesannya lewat batin aku, jadi aku lebih peka mendengarkan bisikan halus dari semesta untuk jadikan karya. Gitu kalau aku sih. Wow, mudah-mudahan abis ini di album aku yang akan datang ada lagunya Yura ya. Wow, kayaknya ada gak sih? Setuju ya? Setuju. Okay. Dan kita sebagai seorang musisi pastinya memang harus memiliki karakter yang kuat sehingga bisa memberikan warna di musik Indonesia. Dan warna-warna yang juga sudah kuat ada dalam kategori artis solo pria pop terbaik. Nominasinya adalah kategori artis solo pria pop terbaik. Wow, keren-keren semuanya. Penerima penghargaan Anugerah Musik Indonesia ke-25 kategori artis solo pria pop terbaik diberikan kepada, aduh, kita bertemu di belakang kisah yang ternyata tak seindah itu. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama. Terima kasih untuk maha pemilik alam semesta, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk AMI Awards, untuk kepercayaannya kepada seluruh tim juri dan semua pihak yang ada di setiap karya-karya yang saya rilis beberapa waktu belakangan ini lewat album Manusia dan lewat lagu Hati-hati di Jalan. Terima kasih untuk semua teman tulus dimanapun saat ini teman-teman berada. Ini piala untuk kita. Terima kasih banyak. Maju terus musik Indonesia. Terima kasih banyak. Selamat malam.